Penyanyi wanita Syasha, 23 tahun, menjadi bualan dan perhatian ramai dengan imej bertudungnya selepas tular keluar dari kumpulan Dola. Menerusi rakaman video pendek di TikTok, Syasha atau Syasha Afika Syarizal tampil manis bertudung. Difahamkan video tersebut telah dimuat naik oleh salah seorang daripada anggota keluarga sendiri. Dalam pada itu, ramai netizen memuji dan meninggalkan komen yang positif berkaitan dengan imej terbarunya. Justru itu, ramai juga yang menyokong keputusan Syasha yang mengundur diri dari kumpulan penyanyi perempuan Dola. Difahamkan sehingga kini masih tiada penjelasan tentang punca utama Syasha meninggalkan Dola. Walau bagaimanapun masih ramai yang berharap dan mahukan Syasha kekal berada dalam kumpulan Dola. Terdahulu Syasha mengejutkan peminat dengan berita pengunduran diri dari kumpulan Dola pada 8 April 2024. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun diharapkan Syasha, sentiasa maju jaya dalam industri seni tanah air.